menyangka akhirnya aku bisa bebas dan hidup sendiri. Mulai sekarang aku akan hidup mandiri. Ya, dan aku tidak akan membebankanmu lagi, Ayah. Aku juga bisa kok hidup mandiri dan tidak menyusahkan kalian. Kalau aku tinggal di sini mungkin telingaku tidak panas terus. Halo Nao, gimana rumahnya? Bagus gak? Cocok gak sama kamu? Norika. Iya, bagus kok. Makasih ya, udah mau bantuin aku buat nyariin rumah. Oke. Oh iya, kapan kamu datang ke sini? Udah lama loh, kita gak ketemu. Iya, Nao, bentar lagi aku kesana ya. Soalnya banyak tugas sekolah nih. Oh gitu. Nanti kalau udah beres aku kesana, oke? Oke, kerjain dulu ya. Jangan males-malesan kerjainnya. Ya udah, aku tutup teleponnya ya. Bye. Iya, bye. Wah, kamarnya bagus banget. Akhirnya aku bisa istirahat dengan tenang di sini. Tiduran dulu ah. Kalau tidur sendiri dan hidup mandiri kan rasanya kayak udah dewasa. Siapa ya? Hai Nao. Gimana? Kamu suka nggak rumah komplek di daerah sini? Soalnya sih menurut aku ya, ini yang paling bagus. Gimana? Suka dong. Wah, bagus dong. Masuk dulu yuk ah. Oke. Maaf ya, aku belum beli cemilan. Oh iya, aku sangat bersyukur loh punya teman kayak kamu. Hah? Norika, makasih ya udah nemenin aku kemana-mana. Kamu itu selalu ada kalau aku lagi susah. Makasih ya. Santai aja kali, gak usah bilang makasih segala. Aku kan temanmu. Oh iya, Nao. Kalau ada apa-apa lagi, jangan sungkan-sungkan bilang sama gue ya. Kita kan sahabat. Tos dulu dong. Oke, tas. Nao, tahu gak? Di sini tuh rata-rata cowok yang tinggal di komplek ini. Jadi lo harus hati-hati ya. Kalau ada apa-apa, telepon gue, oke? Gue bakalan langsung datang sama bodyguard gue kesini. Lihat aja. Kalau mereka semua macam-macam sama lo, gue bakalan habisin mereka semua. Rika. Ada-ada aja. Ya elah, kenapa lu ketawa? Naomi, gue tuh serius ngomong gini loh. Ya udah gini aja, gue bakalan datang terus ke sini tiap hari biar gak ada yang berani macam-macam sama kamu, gimana? Jangan deh. Hah? Kenapa? Kamu kan pasti punya kesibukan dan lagi pula aku bisa jaga diri kok. Aduh, Nao, ya udah deh gimana kamu aja. Tapi kalau lo butuh bantuan, hubungi gue ya, gue selalu siap kok. Iya. Oh iya, hari ini gue ada janji nih, gak apa-apa kan? Apa? Gue pulang dulu, gak apa-apa kan? Ya, gak apa-apa. Yaudah kalau gitu, gue pergi dulu ya. Bye! Apa kamu mencium aroma kuat ini? Iya, gue menciumnya sangat kuat sekali. Mungkin aroma darah ini adalah darah yang kita cari. Ayo, kita cari tahu. Yuk. Apa-apaan ini? Kok kempes sih? Mana gak punya pompaannya lagi? Kok jadi kempes sih? Padahal kemarin oke-oke aja. Kalau gini terpaksa besok naik bus. Mana males banyak orang lagi. Ternyata memang benar. Pemilik aroma darah ini berasal dari gadis ini, Eden. Bagaimana kalau kita culik dia? Jangan gegabah. Kalau kita ingin mengambil darahnya, kita harus buat gadis ini jatuh cinta. Ingat, Ansel, tidak semudah itu mendapatkan darahnya. Kalau kita tidak membuatnya jatuh cinta, percuma saja kita mendapatkannya juga. Jadi, buatlah dia jatuh cinta agar darah yang kita dapatkan tidak sia-sia. Apa kamu mengerti?
Ya. Hai. Iya, hai. Buset, ganteng banget. Aku baru lihat kamu di komplek ini. Oh iya, namaku Ansel. Aku juga tinggal di komplek ini. Salam kenal ya. Salam kenal juga, namaku Naomi. Aku baru tadi pindah ke sini. Wah, pantesan, aku baru lihat kamu. Iya? Tanganmu. Tanganku kenapa? Ini. Aduh. Oh iya, kamu tinggal sendiri di rumah ini? Iya, aku sendiri karena aku ingin hidup mandiri. Dan aku memutuskan untuk tinggal di sini. Tapi temanku akan sering datang ke sini. Jadi ya, begitulah. Ternyata di komplek ini ada cowok seganteng dia ya. Besok aku harus kasih tahu Norika. Ah, aku tidak tahan lagi. Aku akan segera mendapatkannya. Lihat aja. Ternyata dia sudah tidur. Lihat aja. Aku akan membuatmu jatuh cinta padaku. Dan aku juga akan segera mendapatkan darahmu. Mencobanya sekali, gak apa-apa kan? Heh, lo mau apa? Kalau macam-macam gue smack down lo. Atau gue pitesin dong lo itu. Hah? Apa dia menyadarinya? Perasaan kayak ada orang lain kesini. Apa hanya halusinasiku saja? Tapi pintu sama jendela terkunci kok. Kok aku merinding ya? Tidur lagi ah, besok kan ke sekolah. SMA Sakura Gakuen. Padahal baru jam 7. Kok udah sepi ya? Perhatian semuanya. Di kelas kita ada kedatangan murid baru. Naomi,
Silahkan perkenalkan dirimu. Halo aroma semuanya, perkenalkan namaku Hana Naomi. Kalian bisa panggil saya Naomi. Oh iya, saya pindahan dari sekolah Nada. Kalau memang benar, aku sangat beruntung. Oh iya, saya berasal dari kota Mikage. Sekarang saya tinggal di kota Sakura ini. Wah, dia cantik banget ya. Naomi, gak nyangka kita bakalan sekelas ya. Norika. Ya udah, silakan duduk. Baik, Pak. Oke, jadi sekarang kalian harus membuat surat lamaran pekerjaan. Dan ingat, harus rapih mengerjakannya, oke? Dan jangan berantakan. Apa kalian paham? Iya, Pak. Ya sudah, kerjakan. Maki, ini awalnya gimana sih? Lah, kok tanya saya? Tadinya dengerin gak Pak Teo nerangin, hah? Ya elah, Maki, gue lupa lagi. Kasih tau lah, gue gak bawa HP nih, gak bisa searching. Ya udah, gue kasih tau. Oke, sok, apa? Ada apa ini? Kenapa kalian ribut? Saya lupa lagi, Pak, awalnya kayak gimana, soalnya tadi saya gak fokus merhatiin Bapak. Haduh, kamu tuh ya. Ya udah, kamu boleh lihat sama temanmu. Tapi ingat, harus rapih tulisannya. Kalau tidak, Bapak akan menghukummu. Paham kan? Baik, Pak. Hanaomi ya. Aku harus kasih tahu Eden soal ini. Naomi. Iya, Pak. Ke kantor Bapak sekarang. Ada apa ya? Udah ikut aja. Ada apa ya, Pak? Kenapa pintunya ditutup? Ternyata benar, dia adalah pemilik darah itu. Aku mau tanya, apa kau pernah bertemu pampir sebelumnya? Maksud Bapak apa ya? Saya tidak mengerti. Bapak ini aneh-aneh aja. Kok nanya tentang pampir sih? Apa jangan-jangan Bapak udah nonton drakor jadi gini? Bapak, zaman sekarang mana ada pampir? Bapak sering halu ya? Kalau pampir ada di depanmu, kau akan apa? Hah? Zaman sekarang masih ada kok pampir. Apa kamu ingin tahu di mana? Dasar gadis kecil. Lihat, apa kau sekarang percaya? Hah? Bapak, Anda? Dasar gadis bodoh. Bapak, apa-apaan sih? Aku jadi takut loh. Sekarang, kau percaya kan kalau zaman sekarang masih ada pampir? Enggak. Mungkin Bapak sedang menakuti-nakutiku kan? Dasar gadis ini. Pak, jangan cosplay jadi pampir lah. Saya takut. Hah? Apa kamu kira aku pampir bohongan? Rasakan ini. Theo, ngapain bawa mudik ke sini? Theo. Sedang apa kalian? Hey! Oh, hai Eden. Lihat, aku sudah menemukan pemilik darah itu. Apa kau belum melakukannya? Belum, baru aja gue mau gigit. Tapi, ya jadi. Benar kan, Naomi? Bapak aneh sekali. Kenapa matanya berubah-ubah? Apa Pak Teo pakai sop dan canggih? Maaf, Pak, saya harus ke kelas. Tunggu! Kau sudah mengetahuinya kan? Aku tidak mengetahuinya. Aku akan ke kelas. Pak, permisi.
Hei, dasar gadis kecil, kau sudah mengetahuinya, jadi tunggu sebentar. Didi yang mencariin juga. Iden, gadis ini tidak percaya kalau kita darah vampir, jadi langsung aja ambil darahnya. Tidak, tidak sekarang, An. Aku akan bermain dulu dengan gadis ini. Hah? Apa kalian? Tolong kalian jangan buat saya ketakutan dong. Saya yakin ini prankan. Saya mohon jangan gini. Hah, baiklah. Kau boleh pergi ke kelas sekarang. Asal kau tidak boleh menceritakan tentang kami ke siapapun. Apa kau mengerti? Hah? Sudah, sana pergi.